Masjid Amar adalah masjid yang ketiga dibangun di Hong Kong, teman-teman, dan bertempat di Wan Chai dan salah satu tempat sholat Idul Adha untuk hari ini. Masjid ini dibuka sejak tahun 1981, guys, dengan 8 lantai dan masjid ini juga dilengkapi dengan restoran halal, guys, di lantai 5. Jadi buat kita umat Islam, kalau mau makan makanan yang benar-benar halal, kita bisa menyantap makanan-makanan mulai pagi sampai sore di sini, guys. Guys, Lebaran Idul Adha kita nggak makan daging kurban, maklum di luar negeri. Kita makannya boto, guys. Boto tongkol, guys. Ini Mak Susi yang buat, guys. Botonya cantik banget, Masya Allah. Cantiknya, cantik kali. Terus ditambah sambal tongkol, guys. Ini kita coba, guys. Kita Lebaran Idul Adha makan botok tongkol. Botok. Anu, tongkol dibungkus daun. Nah, guys. Wuih, oh pepes. Lain lagi. Nah, ini ada tempe, tahu. Oh, ada tahunya juga, Mak. Ada kemanginya. Terus itunya, tongkolnya itu disuwir-suwir, guys, sama pete. Wuih, mantap. Nasi tiwul, guys. Wuih. Kita masukkan. Wuhuy. Nah, ini guys, sambal tongkol. Tongkol, monggo. Pedes ya. Hui. Pedes mah? Pedes bol. Kecuali lah eh. Guys, Mak Susi lagi makan. Lapar banget. Sambal tongkol. Bau pedes ya, Pol. Mantap, cuy. Asennya jadi orang muni. Panas. Ada kok. Ada apa, Mak? Nah itu foto aja, bawa foto. Ini foto. Ini enggak, ini. Apa sih? Apa sih? Makan, guys. Tak buang. Buang di sini. Enggak ketek emang. Bang, mesti bayarin mbak aku ya. Mesti bayarin mbak aku ya. Iya. Kan sambal tongkol ini daripada sambal cumi ini Wina nih. Daripada sambal cumi ini. Kenapa? Sama ayamnya. Enggak, aku ada. Oh. Tongkol pisan. Tongkol. Berarti kita aku kabeh. Bu, tongkol, Bu. Kecil loh. Tongkol. Kan gua kali kutana enggak. Iya, mau, tapi si Nina. Iya. Enak banget ya, guys. Masya Allah. Kalau di sini tuh kita mau request makanan apa aja, guys. Kendaan gayamu kayak payu-payu lah ya. Tak tambahi tahu mak. Iya, suku etre kono lho. Wes ra ono wis bengi. Terakhir iki. Ngambil sayur cabe anu. Ayam betutu. Urung sing biasa cendek air moro lho. Lusi lu wis rene apa lusi? Petenya enak banget. Pete Indo. Pete Indo. Kalau pete Thailand alot. Di Indo kok enggak pente pete ini sih, Mak? Ayo. Lagi musim. Tapi aku enggak oleh mangan singkong ya. Sopo sing tok ora entuk? Singkong agung. Lah, yo mangan apa? Aku mandel apa? Enggak apik lah. Yo mangan iki, sampean kudu mangan pegunge. Loro, Mak. Tombongi kok. Lek wong lambung iki tak bawa. Wong lambung iku tombole teko pogong. Diomongi. Ketan sing entuk. Podho, emah barang ya pogong entah dipangan. Ketan ya entuk. Lambung pogong Pak entah dipangan. Sane mentahnya boleh. Heeh, lho masih mateng juga boleh harus. Direbus. Direbus tok itu bagus. Bagus. Mentahnya boleh. Kalau jagung enggak boleh lho kamu. Nasi jagung enggak boleh. Peri ayam iku lek ora mah ning dokter Indonesia enggak entuk. Soalnya aku ya loro mah. Iki kok jawani opo? 10.000 lho. Lambung. Lek pogong iku tambane.
pegungkah dipangan. Macem-macem. Ora mangan pohong mungkin. Mbek sambel. Apa iki jenenge? Siufa ngono kae lho, sesek. Balik. Ketoke ora kaya ranglong-anglong bek ngono. Lek man ketan iku perih. Ora iki malah. Pertama kali aku makan botok tongkol kayak gini, ternyata enak banget. Nasi tiwul, nasi tiwul. Ini lebarannya kita guys, makan. Aku teh ngombe apa yo? Susu kopi lho. Susu ya, sambel ya, tapi belah kudus kayaknya belah tongkol ya. Banyakin air putih. Banyak banget mbak. Iya. Ini mbak mari rumah sakit karena peteng. Orang-orang biasa, lipat. Hati-hati. Mari, mari sih, lek ramang lombok ya ora ngono. Tapi aku enggak lombok. Kopi ya, kopi lah oleh. Kopi enggak. Aku semandek sih kopi. Aku mie setiap malam itu sampai kopi enggak sebijir. Mantep lombok ngene. Mantep apa? Tongkol ya. Sambal tongkol benar. Ngombe itu kayak ini. Sini berdua ini nak ngombe kopi ya. Enggak ada di enggak kopi oleh guys. Enggak kalau di sini. Kopi enggak ada loh ya. Terus makan dulu. Sama narap ngombe ya. Ada ini kudai. Aku Banyak kelopok api. Banyak kelopok. Benar kan? Cing. Pokoknya untung enggak buka ini. Di sini enggak kulkas, ngadem. Gede nih. Kulkas. Masak kopi ini. Nasi anget wis cukup. Mantap. Nescafe apa aku? Daripada cuma. Aku malah enggak tuh ya. Aku cuma sekarang kayak gede, Mak. Ternyata aku kolesterol loh. Indokafe. Heeh. Heeh. Kolesterol berarti ngancumin kan basin. Iya. Kolesterolku tinggi, Bu. 6,2, Bu. 6,22 tinggi tinggi harus putus kur cuma lombok dok sampai 6,2 deh coba iya 6,22 kalau pakai terus aku 6,22 7 pokoknya jangan 7 kakek mana lo deh santan santan karo Bosin. Aku kue lambung kalau mantel. Ya. Tapi lek kok tewul pogong iku tambane. Meh. Kalau bisa pasti berarti ya singkong direbut tok. Kapan kae singkong aku langsung kelaran.